Salam sejahtera, kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info artis yang panas dan terkini di Malaysia. Dan bagi mereka yang masih lagi baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan komen. Roslan Shah kecewa sikap pendakwa terkenal. Petaling Jaya, selebriti dari Singapura Roslan Shah mengakui dirinya sedikit kecewa dengan sikap pengurusan seorang pendakwa terkenal Malaysia yang tidak maklumkan tentang kehadiran beliau di satu karnival di negara jiran itu yang bermula hari ini. Jelasnya, dia tahu tentang ketidakhadiran pendakwa terkenal itu selepas dimaklumkan oleh penganjur karnival yang melihat pendakwa tersebut dan istri memuat naik gambar mereka yang berada di Mekah ketika ini. Saya terkejut sebab saya dihubungi oleh pengurusnya sebelum ini yang menyatakan minat untuk menyertai karnival tersebut. Saya telah maklumkan kepada penganjur dan penganjur telah sediakan tapak perniagaan serta menempa hotel kepada mereka. Saya kecewa dengan keadaan ini, tidak tahu silap siapa, pengurus atau dia sendiri. Tidak mungkin pergi Mekah mengejut macam ini. Setahu saya mesti ada tempo untuk sediakan visa. Jelas Roslan Shah kepada Cosmo hari ini. Tambah pengacara itu lagi, tiada perjanjian sah atau hitam putih antara beliau dengan pengurus. Pendakwa itu disebabkan kepercayaan dan kejujuran yang mereka tonjol selama ini. Ya, saya akui tiada perjanjian hitam putih. Tapi saya kecewa dengan kepercayaan yang saya beri sehingga saya terbelit dalam hal ini. Saya risau orang dah tak percaya saya. Saya percaya atas dasar kita sama-sama Islam. Dengan apa yang ditunjuk selama ini berbeza dengan apa yang akan dilakukan. Jujur, saya tak akan bayar ganti rugi kepada penganjur, katanya. Terdahulu, kecoh di media sosial berkenaan seorang pendakwa terkenal telah menjadi puncak pihak penganjur sebuah acara jualan mengalami kerugian puluhan ribu ringgit kerana ketidakhadiran beliau. Perkara tersebut dibangkitkan oleh Roslan Shah di mana pendakwa tersebut sebelum ini didakwa bersetuju untuk hadir ke acara tersebut yang diadakan di Singapura bermula esok.